Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berusaha, Ustazah Nur Azimah binti Azmi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Negeri Mesam Selangor, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Kamarul Najam bin Datuk Muhammad Ghazali, Ketua Unit Urusan Masjid Pejabat Negeri Mesam Daerah Kelang, yang berusaha para ahli panel yang terdiri daripada Profesor Madya Dr. Mahyuddin bin Ismail, pensyarah kanan Jabatan Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang. Lama kita tak jumpa ya, Prof. Yang berbahagia Tuan Haji Syahrum bin Ma'ruf, penolong pengarah kanan bahagian perusahaan penguasaan JAIS. Tidak ketinggalan yang berusaha Tuan Moderator Saudara Mahmud Hishamuddin bin Abdul Rashid daripada Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Malaysia, yang berusaha Saudara Zaifullah bin Muhammad Kasim, Eksekutif Sektor Pembangunan Sosial Majlis Agama Islam Selangor, yang berusaha orang kuat ya, orang kuat di sini pada hari ini. Tanpa beliau mungkin kita tidak dapat melaksanakan program ini dengan baik ya. Tuan Haji Ismail bin Arsyad, Nazir Masjid Kampung Raja Huda, Ahli Jawatan Kuasa dan Imam Masjid Kampung Raja Huda, Pengerusi dan Ahli Jawatan Kuasa Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan yang duduk di bawah kluster akidah, tuan-tuan dan puan-puan para peserta terpilih ya, pada pagi yang pada tengah hari yang berbarokah ini. Tamu-tamunya syukur Alhamdulillah di atas kesempatan pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan datuk-datuk, datin-datin ya, sekiranya ada, di atas satu program yang saya fikir amat bermakna dilaksanakan khususnya di kawasan bersama-sama dengan masyarakat. Saya difahamkan oleh Urustia sasaran sebenar untuk peserta pada kali ini hanyalah 150 orang, tapi setakat catatan Urustia pada pagi ini seramai 335 orang telah mengikuti program ini secara fizikal, dan saya yakin secara maya ramai lagi di luar sana yang turut serta mengikuti kerana pihak Urusitia turut melaksanakan program pada kali ini secara maya. Dan saya juga mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat bersama-sama mendengar ilmu-ilmu yang telah pun dibentangkan oleh para panel pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan forum akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan tajuk Antara Sesat dan Khurafat, apa yang perlu kita tahu, ini adalah satu program yang amat penting . Kadang-kadang orang pergi ke program semata-mata untuk lari daripada tugas . Kalau kita penjawat awam ni, ya ada program apa ya hari ni, kita nak lari. Boleh rehat, boleh makan . Tapi sebenarnya forum pada hari ini amat penting. Kita kena betulkan niat kita. Kalau niat kita tidak betul, datang untuk menuntut ilmu, Alhamdulillah kita akan diberikan ilmu. Dan suka saya menyebut ya, untuk kluster akidah ini, di bawah kluster pemantapan akidah Majlis Agama Islam Selangor, kita ada 8 ya, 8 pertubuhan yang bersama-sama dengan, khususnya dengan bahagian penyelidikan dan pembangunan. Suka saya nak sebut ya, pertama ialah Persatuan Belia Islam Nasional Pembina, yang kedua Persatuan Ikhwan Al-Khidmah Malaysia iaitu Al-Khidmah, yang ketiga Persatuan Kebajikan Wanita Islam Selangor Bakawanis, keempat Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor PAMSEL, kelima Pertubuhan Ikatan Muslim Malaysia ISMA, keenam Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia Muafakat, ketujuh Yayasan Al-Jenderami, dan akhir sekali tak tinggalan adalah Yayasan Kasih Tauhid atau ringkasannya YKT,
Dan dengan 8 kluster ini ataupun 8 pertubuhan ini, bahagian penyelidikan dan pembangunan di bawah Jabatan Pengurusan Selangor bergerak memberikan penjelasan-penjelasan khususnya berkaitan dengan isu-isu ajaran sesat yang berkaitan dengan akidah yang berada di negeri Selangor. Dan saya amat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mencari persatuan-persatuan ini untuk melaksanakan lagi program-program seumpama ini di agensi, di kariah ataupun di mana-mana tuan-tuan dan puan-puan berkhidmat. Saya tak pasti daripada mana tuan-tuan datang, tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya nampak semua yang ada di hadapan saya kebanyakannya adalah muka-muka baru yang saya tak pernah lihat dalam program-program Jabatan Negeri Sdn Selangor sebelum ini. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan terpilih sebagai duta-duta untuk menerangkan semula kepada, khususnya kepada ahli keluarga, rakan-rakan, sahabat-sahabat di tempat tuan-tuan dan puan-puan berada. Dan alhamdulillah, usaha-usaha yang dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dan pembangunan ini adalah salah satu usaha yang amat baik sesuai dengan misi JAIS, iaitu bersama mendominasi kebenaran dan kebaikan Islam. Selalu bila orang sebut bab-bab agama ini, dia akan cari JAIS. Mereka akan cari JAIS. Apa sahaja isu, JAIS sahaja yang ada dekat Malaysia ni. Saya pun pelik. Kadang-kadang isu tu melibatkan isu-isu perkara-perkara luar yang tidak ada kaitan pun dengan Jabatan Kementerian Selangor. Kami terima surat daripada pihak-pihak untuk mendapatkan pandangan JAIS. Jadi JAIS ni sebenarnya mewakili mewakili seluruh jabatan agama, tapi tidak bermakna di negeri-negeri lain tidak ada jabatan agama. Tapi alhamdulillah, mungkin kerana kita sentiasa kehadapan berkaitan dengan isu-isu, khususnya isu-isu ajaran sesat, dan kita pernah melaksanakan operasi besar-besaran melibatkan ajaran Syiah satu ketika dulu, dan kita juga telah mengambil tindakan berkaitan dengan ajaran sesat Milah Abraham. Jadi antara perkara-perkara yang kita ke depan, termasuk satu ketika dulu kita digemparkan dengan tindakan penguasaan ke atas kumpulan-kumpulan Al-Arqam, atau kemudiannya dinamakan Rufaqa, kemudiannya dinamakan lagi Global Ikhwan, GISB. Kalau tuan-tuan selalu lihat Global Ikhwan ataupun GISB, itulah serpihan daripada Al-Arqam. Dan tadi ada nama lagi baru, saya tak ingat nama terbarunya. Jadi mereka ini sentiasa sentiasa kita pantau melalui bahagian penyelidikan dan pembangunan dan juga penguasaan. Dan saya amat mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan menjadi mata telinga kepada Jabatan Agama Islam Selangor, bagi kita membentras sehingga ke akar umbi isu-isu ajaran sesat yang berlaku di kawasan kita. Dan untuk daerah Kelang saja, saya tak pasti, mungkin ahli panel ada menyebut, untuk daerah Kelang sahaja, antara ajaran sesat yang masih aktif adalah Syiah, JIA, Jamaah Islam, dan juga Milah Abraham. Dan ini adalah ajaran-ajaran sesat yang masih lagi aktif, khususnya di daerah Kelang. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berusaha memahami ciri-ciri ajaran sesat ini, bukan untuk masuk kepada ajaran tersebut, tetapi menyebar luaskan kepada khususnya ahli keluarga masing-masing. Kerana saya pernah didatangi oleh keluarga yang bagaimana suami ataupun isteri masing-masing terlibat dengan ajaran Syiah. Macam mana nak keluar daripada perkahwinan? Dan ada sesetengahnya terlibat dengan Milah Abraham. Macam mana nak keluar daripada perkahwinan? Dan kalau kes yang melibatkan Milah Abraham, kita pernah tangani satu ketika dulu kalau tak silap saya, tahun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahun 2014 2014, pada ketika itu kita ada pegawai JAIS sendiri yang terlibat dengan Milah Abraham. Bayangkan, dalam kelompok kita mengajar, mendidik, memberikan penerangan tentang ajaran agama, masih ada lagi orang yang di dalam kita terlibat dengan ajaran sesat. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi kita
tak mustahil dia berlaku di sebelah kita, di depan kita, dalam ahli keluarga kita. Jadi sentiasalah kita berusaha bersama-sama kerana hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, masalah akidah ni satu perkara yang amat membimbangkan. Sebenarnya dia tidak pernah terhenti. Hingga ada satu ketika dahulu, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mengingatkan kepada kami di Jabatan Gamelan Selangor supaya pembantrasan besar-besaran adalah dilaksanakan kepada perkara-perkara yang melibatkan isu-isu ajaran sesat. Yeah. Mana mungkin kami bergerak sendiri melainkan dengan adanya perhatian, kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yeah. Ada kalanya kita tak boleh nak laporkan kerana kita rasa itu adalah kaum kerabat kita, yeah, sanak saudara kita. Tetapi kalau ia menjejaskan akidah sehingga kita tak boleh terkeluar daripada ajaran Islam, hingga memungkinkan kita tak bertemu dia di syurga, adakah patut kita menyembunyikan perkara-perkara ini? Jadi kita kena kembali kepada ajaran yang benar. Dan saya amat bersyukur kerana para pembentang pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih, yang memang mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini, yang dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita bila kita sebut tentang antara orang berilmu dengan tidak berilmu, mungkin hari ini kita dapat sebahagian, ya? Tapi tidak bermakna kita terhenti di sini untuk kita menimba ilmu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, maksudnya katakanlah lagi, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Jadi sebenarnya tuan-tuan mempunyai kelebihan kerana hari ini telah mengetahui, ya, telah mengetahui ciri-ciri perkara-perkara yang berkaitan dengan khurafat dan ajaran sesat. Dan dengan ilmu pengetahuan tersebut, kita sebagai umat Islam, khususnya diri kita sendiri, dapat mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara yang fitnah kepada agama, ya? Dan kita hendaklah menjadikan ilmu itu sebagai benteng, menjadi penyelamat agar akidah kita betul. Kalau kita tengok, Allah Alam, saya tak pasti, mungkin panel ada menyentuh, dalam urusan harian kita, kita selalu didatangi dengan perkara-perkara sakit, ya? Perkara-perkara susah, kesusahan dalam hidup, ya, gangguan-gangguan kesihatan. Kadang-kadang kita pergi yang jalan mudah, macam disebut oleh Tuan Nazir tadi, pergi kepada bomoh, ya, ataupun mereka yang mengaku perubatan, ya, mengubat secara Islam. Yang ini yang kena hati-hati, dan saya percaya panel menyebut kadang-kadang pertemuan kita dengan mereka yang mengaku sebagai orang yang boleh mengubat ini, kadang-kadang bila sampai satu tahap, dia akan datang kepada Ustazah Azimah, bahagian penyelidikan dan pembangunan. Kenapa? Bila dia pergi satu lokasi, Ustazah, tempat ni kenakan bayaran sebanyak RM10,000. Okey? Nak berubat ni, ya, Prof, nak berubat ni tapi bayar RM10,000. Okey, nak masuk ni tak boleh semua orang masuk, kena orang ni sahaja masuk. Dia ada syarat-syaratnya. Okey, kalau nak macam ni kena bawa benda-benda macam ini. Jadi ini kena diperhalusi, hati-hati bila kita mengubat orang ataupun kita menerima perubatan-perubatan daripada luar, kerana dibimbangi kita terlibat dengan unsur-unsur khurafat. Contohnya penggunaan keris, ya, dalam sesi-sesi perubatan, ya. Jadi kita kena lihat perkara-perkara ini dibimbangi ada berlaku di Korea. Kalau kita tak pasti rujuk khususnya ke bahagian penyelidikan dan pembangunan. Dan saya percaya di setiap pejabat agama, khususnya daerah Kelang, kita ada pegawai penyelidikan dan pembangunan yang boleh kita rujuk sama ada benar, sahih ataupun sebaliknya, ya, pusat-pusat perubatan seperti ini. Dan untuk makluman, Jabatan Gamelan Selangor juga telah pun diberikan tanggungjawab, ya, oleh pihak Allah sallallahu alaihi wasallam, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, untuk menemuduga para pengubat rawatan alternatif
yang mengatakan mereka adalah perawat alternatif. Jadi kita akan, kita ada panel-panel yang telah pun kita lantik yang akan menemuduga perawat alternatif ini sebelum mereka ini diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya untuk mengubat pesakit-pesakit di hospital. Yeah? Jadi kalau kita lihat peranannya agak cukup besar dan perlu dilaksanakan oleh pihak bahagian pendidikan pembangunan nak mengenal pasti sama ada rawatan alternatif itu atau pusat itu adalah benar atau tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang datang untuk menjadi yang memang perawat, dia boleh berdaftar dengan JAIS, tetapi hendaklah kita temuduga terlebih dahulu. Okey, saya nak jadi MC sekejap. Pengumuman kenderaan CDD 369, sila alihkan kenderaan kerana menghalang van jenazah. Kenderaan CDD 369. Ada? Okey, sila. Kenderaan jenazah nak keluar ambil jenazah agaknya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, fitnah terhadap agama adalah salah satunya adalah melalui penyelewengan akidah. Bila munculnya ajaran-ajaran sesat yang menyeleweng terhadap kepercayaan, pengamalan dan kepribadian yang bukan berdasarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan orang yang membuat fitnah dengan mengubah, menyeleweng dan merosakkan ajaran Islam, sudah pasti mereka adalah musuh-musuh Islam. Dan musuh-musuh Islam ini tidak akan pernah terhenti diam dan sentiasa berusaha meruntuhkan dan menghapuskan Islam. Dan musuh-musuh ini kadangkala bukan hanya datang daripada luar, bahkan wujud daripada kalangan orang Islam sendiri. Na'udzubillah min zalik. Dan untuk itu kembalilah kepada sumber perundangan Islam yang benar, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dalam membincangkan apa jua isu-isu yang muncul dalam masyarakat pada hari ini. Namun segala tafsiran, terutamanya teks-teks atau nas-nas Al-Quran dan Sunnah, mempunyai disiplin ilmu khusus yang perlu dipatuhi, dan ia tidak boleh ditafsirkan oleh sesiapa sahaja, apatah lagi individu yang tidak mempunyai kelayakan. Ini saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan dan juga diri saya sendiri. Kami di Jabatan Kementerian Selangor, kita telah mengkategorikan pemegang-pemegang tauliah. Kita ada pemegang tauliah kategori D1, yang mana mereka ni hanya berceramah, ceramah umum. Yang kedua, kategori D2. D2 ni adalah pengajian berkitab. D3 adalah pengajian Al-Quran. Apa yang saya nak sentuh tentang kategori D3? D3 ni hanyalah boleh dibenarkan mengajar Al-Quran, memperbaiki tajwid dan bacaan Al-Quran. Dia tidak boleh dibenarkan mentafsir. Ya, kerana dia tidak ada D3. Tapi seringkali saya lihat, minta maaf Nazir, saya tak pasti ada tak di Kampung Raja Uda ni, ada masjid-masjid yang melantik ataupun menjemput penceramah kategori D3 mengajar Al-Quran, dalam masa yang sama pemegang tauliah ini mengajar pula tafsir. Yang ini kita minta sangat-sangat jangan berlaku di kawasan tuan-tuan, kerana mereka yang ada D3 ni, kemahiran mereka hanyalah membetulkan tajwid, bacaan tuan-tuan dan puan-puan, bukan memberikan tafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini dah banyak terjadi, dan kalau kami dapati perkara-perkara ini berlaku, ada kebarangkalian tuan-tuan penceramah, puan-puan penceramah, khususnya D3 Al-Quran ini, kami akan tarik balik tauliah mereka. Sebab kita pernah tarik balik satu pemegang tauliah D3 yang memang tersohor. Saya tak nak sebut nama, kerana bila dia membuat pentafsiran, dia berpegang kepada tafsiran dan itu, dan kami terpaksa tarik balik kerana penjelasan dia bila membela diri itu salah. Dia tidak belajar disiplin ilmu agama, dia tidak belajar dalam aliran agama, tetapi dia berani membuat pentafsiran.
ya, dia hanyalah pemegang D3. So tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon supaya perkara ini diberi perhatian ya, di daerah tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita sama-sama berganding bahu dan mengembling tenaga. Saya sebutkan tadi, menjadi penyelamat kepada diri kita sesuai dengan moto Jabatan Islamic Savior Obedient, yang mana kita menjadi penyelamat kepada diri, menjadi penyelamat kepada ahli keluarga, menjadi penyelamat kepada kaum keliling kita, agar mereka juga terselamat daripada kita sekiranya berlaku ajaran sesat atau kita membawa ajaran sesat, mereka terselamat terlebih dahulu, dan kita terutamanya menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang malingnya leweng ini. Dan untuk akhirnya, saya bagi pihak Jabatan Kementerian Selangor sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuan Nazir di atas komitmen tinggi untuk menjayakan program pada kali ini, dan tak lupa juga kepada para panel forum yang memberikan masa dan juga moderator yang meluangkan masa bersama-sama dengan kami, para PIBK, Persatuan Islam Bukan Kerajaan di bawah MAIS, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang saya lihat saya selutlah, tak berganjak walaupun yang merasmikan adalah wanita Alhamdulillah tak berganjak dan sanggup mendengar ucapan saya. Dan sebelum saya akhiri ucapan saya ini, saya suka memetik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang bermaksud, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Jadi untuk sekadar itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suci cita dan berbesar hati merasmikan penangguhan forum Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah antara sesat dan khurafat, apa yang perlu kita tahu. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.